Terakhir, bertobat dari berpacaran. Ya, dan ini bukan hanya anak muda, tetapi orang tua berdarah muda juga masuk ini. Saya baru dapat kabar di sebuah daerah, na'udzubillah, kita mudah-mudahan dijauhkan dari godaan. Pimpinan pesantren dan bermanhaj salaf menggauli anak-anak santri putrinya, dan tiga santri putrinya, bukan hanya satu. Alhamdulillah yang keempat sadar. Subhanallah. Yang lebih aneh lagi, atas dasar dianggap sebagai milkul yamin, santri ini dianggap sebagai budak dan dianggap sebagai ummul walad. Kalau dalam ilmu perbudakan ada istilah ummul walad, artinya perempuan ini budak, maka tuannya berhak untuk menggaulinya. Nanti anak-anaknya adalah anak-anak yang merdeka. Ini hukum dari mana? Perbudakan di Indonesia ada di mana? Subhanallah. Dan saya sudah berpesan kepada ustaz-ustaz yang ada di daerah tersebut, harus diperkarakan. Anak-anak santrinya sekolahannya harus dipindah. Tidak boleh lagi dia jadi pimpinan di situ. Pimpinan pesantren. Hati-hati dengan cinta haram. Saya dan antum tidak akan pernah kuat. Yang kuat cuma Nabi Yusuf. Ya, jangan pernah main-main dalam urusan ini. Apalagi sekarang sangat mudah untuk menghubungi perempuan. Bahkan ini ada fenomena yang baru, mungkin baru nggak tahu, yang penting saya diberitahu baru. Anak-anak lulusan SMA bisa disewa, perempuan bisa disewa per hari 300.000 sebagai pacar sewaan. Innalillahi. Itu laki-lakinya kemana? Antum-antum akan ditanya oleh Allah nanti. Kita semua akan ditanya. Jika keluarga perempuan menyimpang, maka ini laki-lakinya kemana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Lelaki pemimpin atas rumah tangganya dan dia penanggung jawab. Berdasarkan hadis ini, Umar bin Khattab berkata, yus'alul walidu an waladihi qabla waladihi. Seorang bapak, suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum anaknya ditanya tentang orang tuanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana bertobat dari berpacaran? Ini panjang, tapi saya cari yang cara bertobatnya ya, yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Taib. Barang siapa yang pernah terperosok ke dalam cinta haram, dalam bahasanya al-ishq, ain, shin, qaf, cinta haram, ya, berpacaran, saling merindu dalam haram, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang merindu atau yang dirindukan atau yang menolong untuk terjadinya pacaran. Boleh diartikan juga ini dengan perselingkuhan. Ya. Dan iblis itu licik.
dosa besar, di antaranya perselingkuhan, dosa besar bahkan sampai zina, dosa besar karena public figure banyak yang melakukannya, kemudian dengan gampangnya bahkan dia diwawancarai, akhirnya terpatri di dalam pikiran sebagian kaum muslimin, ah biasa aja itu, selingkuh, pacaran, biasa aja. Kenapa? Karena sudah terdidik dengan media sosial. Nah, ini berbahaya. Hati-hati para ikhwan. Kemudian, maka wajib dia bertaubat. Cara bertaubatnya seorang yang pacaran atau selingkuh adalah meninggalkan pacaran dan perselingkuhan tersebut. Bertekad sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya kembali. Tidak boleh dia mengingat-ingatnya. Tidak boleh dia memberi arang kepadanya sehingga timbul kembali. Tidak kembali kepadanya, tidak menolehkan matanya kepada yang diselingkuhkinya ataupun yang dipacarinya tersebut, dan wajib memutuskan segala macam hubungan. Ya, wajib memutuskan segala macam hubungan. Ustaz, sudah saya blok, bisa dibuka bloknya, ganti nomor HP-nya, jangan pernah berhubungan lagi. Pantang, kalau orang sudah bertobat, pantang untuk kembali kepada maksiat. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa poin tadi ya. Saya bacakan. Yang pertama, dia wajib bertobat. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, tidak boleh dia untuk mengingat-ingat kembali atau memercikkan ingatan-ingatan yang berkaitan dengannya. Meskipun misalkan pergi ke hotel ini, wah, di hotel ini pernah terjadi. Atau pergi ke stasiun melihat kereta, wah, pernah terjadi cinta semalam di kereta ini. Atau pergi ke tempat, enggak boleh. Dan memutuskan seluruh macam hubungan yang bisa dengannya dia berhubungan dengan selingkuhannya atau dengan pacarnya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa sampaikan. Ada satu yang belum kita bahas, yaitu bagaimana bertobat dari hal yang pernah kita lakukan kezaliman terhadap orang lain. Tapi waktu yang tidak cukup, saya ingin ada yang bertanya, dipersilahkan. Karena ini adalah wasiat dari guru kita. Kalau kamu ceramah, kita baru kemarin daurah dengan Syekh, kalau kamu ceramah, maka sediakan waktu untuk bertanya kepada kaum muslim. Karena tidak semua orang yang mendengar ceramahmu paham apa yang kamu sampaikan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pinjaman online otomatis riba, betul? Nah, kemudian ada orang berinisiatif, ya sudah, pinjaman online tidak usah dibayar karena itu riba. Ini namanya dosanya bertumpuk-tumpuk. Minjam dengan cara riba, kemudian tidak bayar, itu berarti mencuri. Ya, itu berarti apa? Mencuri. Ustaz, mereka yang melakukan pinjol itu juga uangnya dari yang tidak benar. Entah itu diputar apa, pokoknya begitulah.
maka tetap saja seorang muslim selalu di atas kesepakatan dan di atas kejujuran. Tidak boleh dia berlaku tidak jujur. Wallahu a'lam. Dan saya berpesan para ikhwan, untuk pinjaman-pinjaman online, tidak boleh melakukan pinjaman online. Lalu Ustaz, bagaimana kami mau makan? Kalau memang benar-benar kalian mau kalau memang benar-benar seseorang mau makan, kalau tidak meminjam maka dia mati. Maka pada saat itu baru boleh dia melakukan itu. Tetapi kalau seandainya dia tidak mati, tidak cacat, tidak diperbolehkan dia melakukan pinjaman online. Dan solusinya apa Ustaz? Solusinya adalah bangun kepercayaan. Di hadapan orang lain terhadap diri kita. Bangun kepercayaan di hadapan orang lain terhadap diri kita. Apa maksudnya? Seseorang akan mudah menghutangi orang lain kalau orang lain ini dipercaya oleh seseorang. Betul apa betul? Si bapak yang berbaju putih akan mudah menghutangi saya kalau seandainya beliau percaya kepada saya. Berarti sebenarnya obatnya adalah membangun kepercayaan. Bagaimana si bapak percaya kepada saya? Itu solusi yang paling jitu untuk bisa meminjam uang tanpa riba. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tanyanya Ustaz, sekarang ini kita berusaha sama-sama mungkin sama dengan sekarang kan ada program dari pemerintah Ustaz seperti pinjaman kur ya Ustaz. Nah ini hampir terpleset. Mudah-mudahan kita jangan sampai terpleset itu kan. Nah pinjaman kur itu kan gimana hukumnya secara agama? Ini kan pemerintah yang mengandalkan kita pinjam ke bank, bahkan kalau kita ya tergantung dengan dunia di bank itu, bahkan yang awalnya itu bank syariah yang dikatakan paling syariah lah di Indonesia gitu kan. Nah itu menginginkan gitu. Kita sebagai ini tuh berpikir apakah ini riba, apakah tidak gitu kan. Ketika kita mau masuk itu takutnya riba gitu. Kalau seandainya riba, ada gak solusi cara lain mengatasi ini supaya jangan riba itu? Bismillah, walhamdulillah. Pinjaman tadi namanya apa? Kur. Saya tidak begitu tahu dan belum mendengar baru sekarang ada pinjaman kur, tetapi harus dipelajari. Yang jelas, meskipun itu dari pemerintah, selama dia ada ribanya, meskipun itu dari bank syariah, selama ada ribanya, maka tetap diharamkan. Adapun cara untuk membuat itu menjadi halal, maka ini perlu pengajian khusus atau pengkajian khusus terhadap pinjaman tersebut. Mungkin bisa ditanyakan kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Irwandi Tirmidzi atau Al-Ustaz Al-Fadhil Muhammad Arifin Badri atau Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Nah, yang lain? Nah. Waalaikumsalam. Bagus bertanya. Ada orang muslim tapi dia tidak sholat. Maka ini dilihat apakah kita boleh mensolatannya ataukah kita tidak boleh mensolatannya. Lalu bagaimana pengurusan jenazahnya? Apakah dia diurus jenazahnya secara Islam atau tidak? Maka harus diteliti dahulu apakah dia tidak sholat sama sekali. Kalau tidak sholat sama sekali maka ijma' para ulama, dia kafir, keluar dari agama Islam, tidak diurus jenazahnya sebagaimana pengurusan jenazah muslim. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin.
Ini pendapat yang dikuatkan. Karena dia kafir keluar agama Islam. Adapun kalau seandainya dia sesekali tidak sholat, Bapak tahunya mungkin pas dia tidak sholat, tapi mungkin dia pernah sholat. Nah ini bagaimana? Maka wallahu a'lam, sama jawabannya. Ini pendapat yang dikuatkan. Kalau saya katakan pendapat yang dikuatkan, itu berarti dikuatkan oleh sebagian ulama dan saya mengikutinya. Ini pendapat yang dikuatkan bahwa yang meninggalkan dengan sengaja sholat lima waktu tanpa alasan syar'i hanya karena malas, walau sekali, dua kali, tiga kali, maka keluar dari Islam. Tidak diurus jenazahnya dengan pengurusan kaum muslimin. Paham ini? Meskipun di sana ada pendapat ulama, bahkan jumhur mengatakan kalau seandainya dia tidak mengerjakan sholat sesekali, tetapi kebanyakan hidupnya dia sholat, maka dia tetap muslim tetapi melakukan kekufuran asghar yang tidak mengeluarkan dari agama Islam dan tetap diurus dengan pengurusan jenazah muslim. Ini pendapat jumhur, ya. Tetapi saya lebih condong kepada pendapat yang menguatkan dia kafir tidak diurus jenazahnya sebagaimana pengurusan muslim. Nah, wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Bagaimana dengan menggunakan jasa-jasa yang ada di bank-bank konvensional? Seperti misalkan transfer, membeli sesuatu dan yang semisalnya. Maka jawabannya adalah pada bank-bank konvensional tersebut ada transaksi yang haram dan ada transaksi yang dibolehkan. Transaksi yang haram adalah ketika berbunga, ada ribanya, seperti deposito, seperti investasi yang menghantarkan riba karena diambil dari keuntungan modal, bukan diambil dari keuntungan yang didapat, diambil dari modal bukan dari diambil dari keuntungan, atau juga seperti menabung yang mendatangkan keuntungan riba, ini tidak diperbolehkan. Adapun untuk membeli barang yang tidak bisa dibeli kecuali dengan melalui bank konvensional ataupun e-wallet, dompet-dompet elektronik di zaman sekarang, maka dia sebatas penggunaan untuk pembelian, maka insyaallah jauh daripada hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Cukup? Capek sudah? Rp2 juta lagi? Kita apa? Enggak bayar. Ini khilaf di antara ulama. Ya. Ada yang mengatakan orang yang berhutang dengan cara riba kemudian dia bayar pokoknya saja, apakah dia berdosa tidak bayar ribanya? Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat tidak berdosa. Cuma dia berdosa awal pertama dia berhutang.